kita ke sorotan pasca ledakan gudang di pelabuhan Beirut, Lebanon, saudara. Tim SAR terus mencari korban di antara runtuhan gedung. بناشد الشعب اللبناني انه يتماسك نحن اقوياء وبدنا نضل اقوياء شو المعلومات الاول ما في عندي معلومات عندي هالمصيبه اللي بوجهي Spekulasi, analisis, dan perdebatan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik ledakan dahsyat yang memporak-porandakan kota Beirut di Lebanon. Kehidupan di Lebanon tidaklah mudah. Lebanon tidak pernah aman, baik secara politik, pertahanan, maupun ekonomi. Negeri ini terus diliputi berbagai konflik. Padahal, Lebanon adalah bagian dari wilayah Tanah Syam, tanah yang diberkahi. Namun sejak Syam dipecah belah oleh penjajah, kedamaian terampas dari para penghuninya. Dan dalam sekejap mata, hancur lebur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zolim yang lalai dalam melindungi nyawa rakyatnya. Biarlah seluruh penghuni langit melaknat mereka dan Allah yang mengadili. Namun izinkan aku untuk terus mengingatkan diriku dan dirimu, duhai sahabat, bahwa kita pun memegang tanggung jawab yang sama untuk menjaga mereka, menjaga keamanan dan integritas akidah mereka, akidah kita. Krisis ini bukan hanya untuk Lebanon,
bukan hanya untuk Bumisham, melainkan untuk seluruh umat. Bersatulah sahabat dalam doa dan juga istighfar.